Sudiro Tunggujaya Delila. Ini tadi dari parkiran keberangkatan, dia muter, kirain berangkat, taunya masuk ke parkiran tengah, teman-teman. Ini dia Delila yang mengisi jatah Sragen, Sragen Ngawi Madiun. Tapi pagi hari ini nggak tahu nih perpal atau gimana. Nah, oke teman-teman, sebelum dilanjut videonya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di YouTube channel saya, Platar Channel. Untuk di kesempatan video pagi hari ini, saya kembali berada di parkiran tengah Terminal Boris Pelawat Kota Tangerang ya. Dan seperti biasa, saya akan memantau untuk unitnya dari Sudiro Tunggajaya. Nah, jadi kira-kira seperti apa nih untuk pantauan saya pagi hari ini? Jadi ikuti terus video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe dan dukungan dari teman-teman semua memotivasi saya untuk terus lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dan untuk situasi dan kondisi terkini di parkiran tengah Terminal Boris Pelawat Kota Tangerang, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Ini asli, rapat banget parkiran tengah teman-teman. Ada unitnya dari PO Handowi ini dia, dengan balutan bodi Legacy SR3 HD Prime, armada terbarunya dari PO Handoyo, dengan sasis dari New Hino RM 280 Euro 4. Ini luar biasa ya parkiran tengah pagi hari ini. Dan itu dia Delila yang tadi dari parkiran keberangkatan, taunya langsung berangkat tapi dia malah muter masuk ke parkiran tengah Terminal Boris Pelawat Kota Tangerang teman-teman. Apakah ada sesuatu kendala dari STJ Delila sehingga dia harus balik lagi ke parkiran tengah? Mudah-mudahan nggak ada ini ya, nggak ada masalah. Tapi kelihatannya nggak sih. Nah, kita coba muter-muter, hunting-hunting di parkiran tengah teman-teman. Ini ada unit terbarunya dari Pandawa 87 ya, Skylander R22. Ini dia arma unitnya, keren. Ada TV-nya teman-teman. Ini untuk squad Pandawa 87 nih, pagi hari ini lumayan banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini armada kelas premium semua lagi untuk squad Pandawa 87. Ini dia juga 6 unit yang terpantau, 6 unit untuk pagi hari ini dari Pandawa 87. Dan ini dia teman-teman, unit UHD-nya dari Pandawa 87, Transformer Jakarta Banyuwangi. Ini pengantinya Herbie kelihatannya nih, yang beberapa bulan kemarin Herbie sempat laka lantas, dan sekarang yang terpantau untuk mengisi jalur Banyuwangi dengan balutan bodi UHD ialah ini dia armadanya, ganteng empol ya, luar biasa. Ada Berlian Jaya ini dia, JB5 nya dari Berlian Jaya Arjuna, keren teman-teman, dream coach ya. Dream coach atau sleeper class.
Hino RM280 Brilian Jaya, luar biasa pokoknya. Dan di deretan sebelah sini ini ada sekuat tim-tim ngapak, ada Dewi Sri, ada PBP dan Narendra double decker, dia terparkir di sini teman-teman. Ini untuk mengisi angkatan sore teman-teman, NA0003. Jadi untuk pagi hari ini yang berangkat dari parkir Rambutan ini lumayan banyak juga ya. Lumayan banyak juga. Bukan berangkat ya, kelihatannya yang dari parkir Rambutan ini, yang di parkir Rambutan ini armada-armada yang baru datang dari arah timur teman-teman kelihatannya. Seperti ini dia, Pandawa 87. Ada Handoyo itu dia dengan SR3-nya. Dan juga sumber alam ini dia. Sumber alam dia dari baru datang dari arah timur. Raden Kumala. Jadi untuk armada yang baru datang dari arah timur itu rata-rata masuknya ke parkiran tengah ya teman-teman. Rata-rata masuknya ke parkiran tengah untuk nurunin penumpang. Dan ini dia sumber alam, dia langsung terparkir di sampingnya unit dari Dewi Sri. Dan Handoyo kembali melanjutkan perjalanannya. Biasanya ini di agen ini ya, Pasar Kemis, Malang, Jakarta. Nah, kita coba bergeser ke arah timur, teman-teman. Kita bergeser ke arah timur untuk melihat unitnya dari Sudiro Tunggung Jaya. Ini ada berapa unit nih parkiran tengah, teman-teman. Oh, kelihatannya ada Balinska, teman-teman. Ada Balinska, ada Nyukomando juga. Ini rapat banget ya, parkiran tengah asli. Dan Delila belum juga diberangkatkan ternyata. Apakah masih menunggu penumpang yang belum datang atau gimana nih untuk Delila? Ini dia, Balinska dan New Komando. Ada Gunung Harta ini dia. Dan di deretan sebelah sini ini unit-unit pariwisata dari Subur Jaya, teman-teman. Ini habis bom, habis membawa rombongan dari mana nih? Explore Yogyakarta. Oh, dari Yogyakarta ternyata. Dan ini dia sumber alam baru masuk juga. Untuk Delila masih santai ya. Tempat pukul 6 pagi. Ini armadanya belum juga diberangkatkan. Apakah jadi berangkat atau enggak nih dari Delila? Kita coba pantau terus pokoknya.
GATS Jakarta Surabaya. Ini juga baru datang dari arah timur, teman-teman. Itu dia parkiran rapat tepol pokoknya pagi hari ini. Gunung Harta dan New Komando, teman-teman. Gunung Harta merah ini biasanya Denpasar, biasanya Jakarta Denpasar. Keren. Dan ini dia New Komando untuk jatah Yogyakarta. Sepertinya ini untuk angkatan sore, teman-teman. Dan Balinska. Balinska kalau nggak Ponorogo, Tawangmangu ya. Keras-kerasannya dari Michigan yang mengisi angkatan pagi. Dan untuk Balinska ini untuk angkatan sore ya. M-Trans. Tepat pukul 6.45 armadanya baru datang dari arah timur, teman-teman. Keren, luar biasa. Jalur Malang emang armadanya armada berkelas semua ya. Nah, untuk Sudiro Tunggujaya Delila sendiri sepertinya dia gagal berangkat, teman-teman. Kelihatannya gagal berangkat, nggak jadi berangkat. Mengingat saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6.43 atau jam 7 kurang 1/4 ya, teman-teman. Jadi nggak mungkin nih kalau dia berangkat, emang seharusnya sudah berangkat tadi ya. Karena mungkin nggak ada penumpang, jadi dia langsung muter balik ke arah parkiran tengah, teman-teman. Ini dia, Sudiro Tunggujaya Delila. Dan untuk situasi ini di parkiran tengah terminal Poris ini emang rapat banget ya. Makin siang ini makin rapat, teman-teman. Bahkan hampir nggak ada celah sama sekali ya buat parkir. Salah satunya ini dia, armadanya M-Trans yang terpaksa harus terparkir di sini, teman-teman. Ini baru datang dari arah timur atau dari arah Malang. Untuk M-Trans sendiri terpantau sudah 2 unit ya. 1, 2. Dan ini dia unit terbarunya dari Dewi Sri. Armadanya keren epol. Slavi Roxy. Nah, berhubung untuk Sudiro Tunggujaya Delila ini nggak jadi berangkat untuk mengisi angkatan pagi, jadi saatnya untuk video ini kita akhiri saja, teman-teman. Jadi terima kasih nih buat seluruh rekan-rekan teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini bisa sedikit menghibur dan bermanfaat. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian isi video ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu saya Plat Air Channel pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam El Kusla.